hari ketiga. Pagi. Pagi ini kita ada di Malang. Hari ini kita akan riding ke Banyuwangi. Kalau dilihat sih cuaca adem-adem ya. Terus hari ini kita rute akan mencoba melewati dari Malang ke arah Lumajang itu melalui area Bromo Tengger Semeru. Lalu kita lanjut ke langsung ke Banyuwangi ya, dari Lumajang, Jember, Banyuwangi. Total rute kira-kira 257 sampai 260 km. Kita akan tempuh dalam waktu riding selama kurang lebih 7 jam. Jadi kita berharap sebelum gelap datang kita sudah tiba di Banyuwangi. Waktu menunjukkan jam 8.30 pagi saat kami berangkat meninggalkan parkir penginapan kami di Kota Malang. Rute Bromo Tengger Semeru yang akan kami lalui ini, kami nggak ikutin GPS, karena kalau di GPS cuma ada dua alternatif. Dari Malang ke Lumajang, kalian akan diarahkan lewat atas atau lewat utara melalui Pasuruan dan Probolinggo, atau lewat Dampit dan Turen lewat jalur selatan. Sedangkan kami hari ini akan melewati rute Bromo Tengger Semeru. Jadi kalau dilihat rutenya seperti ini. Jadi kita potong jalan dan kita nyari pemandangan di rute kita pagi ini. Untuk teman-teman yang belum pernah melewati rute ini, nanti saya share ya di deskripsi rute yang kita ambil pagi ini. Biar kalau ada kesempatan teman-teman mau lewat, bisa ambil rute yang sama. Dari Kota Malang kita terus berkendara ke arah timur. Nah, ini melewati Desa Sumber Pasir kalau saya nggak salah itu. Sekitar 1 jam berkendara kita sudah ketemu sama jalan yang terus menanjak. Nah, saya nggak tahu nama daerahnya ini apa. Kalau ada kawan-kawan yang tahu bisa kasih tahu saya di kolom komentar ya. Tapi kelihatannya ini jalan masuk utama dari Kota Malang ke Bromo. Kalau dilihat di sisi jalan banyak parkir mobil-mobil jeep yang biasanya dipakai untuk mengantar wisatawan ke Bromo nih. Thank you.
Nah, ini kita udah di atas sebenarnya. Jadi kita udah masuk ke kawasan Bromo. Kalau kalian lihat, di kanan kiri itu jurang. Nah, itu lumayan loh. Mungkin ada sekitar 7-10 meter dalamnya. Kalau dilihat, di bawah itu banyak perkebunan warga. Gak lama kemudian, saya lihat satu spot yang cukup bagus. Saya pikir kalau saya keluarin drone saya di sini. Akhirnya saya coba setting drone, lalu saya mau lihat view-nya seperti apa dari atas. Saya nggak tahu spot apa ini sebenarnya namanya. Cuma jalanannya seperti tapal kuda gitu. Dan saya lihat ada beberapa orang yang berhenti juga untuk ambil-ambil foto di tempat ini. Jadi kalau ada masukan, ada yang tahu informasi spot ini apa namanya, boleh diinformasikan di komen ya. Bagus ya, ini pemandangan yang nggak setiap hari saya lihat. Gak jauh dari spot tadi, saya ketemu gerbang masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, untuk kalian yang mau masuk ke Lautan Pasir di Bromo, kalian harus beli tiket di sini. Karena kami hanya melewati saja ke arah Lumajang, jadi kami diperbolehkan untuk lewat tanpa harus membeli tiket. Jam 11:30, kita berhenti sebentar, rest sekalian nikmatin pemandangan. Ini masih di daerah Bromo, ada spot yang bagus, jadi kita berhenti dulu mau lihat spotnya. Ini dia. Menurut informasi dari rekan saya Fanci, spot ini namanya adalah Jemplang. Jadi kalau kalian cari di GPS, cari titik namanya Jemplang, lokasinya di sekitar Bromo. Bromo Tengger Semeru.
lagi. Setelah itu kami turun melalui rute Ranupani. Ranupani atau Ranupane, orang banyak menyebutnya. Nah, rute ini populer di kalangan pendaki gunung di Gunung Semeru. Rute inilah yang kami pakai mengarah ke Lumajang dari kawasan Gunung Bromo. Ini rute kesukaan saya di hari ketiga ini. Rutenya cukup panjang, melintasi hutan, tapi jalan aspal yang cukup baik. Di kiri jalan, di kanan jalan, kadang saya masih melihat ada rambu peringatan bahwa di sini banyak hewan liar melintas. Tapi saya tidak seberuntung itu, saya nggak pernah lihat hewan liar melintas sepanjang saya melewati jalur ini. Di ujung rute ini saya bertemu satu tempat yang kayaknya kalau dilihat kayak hutan produksi ya. Tanamannya begitu teratur meskipun besar-besar. Kalau menurut informasi dari kawan saya, nama daerah ini adalah Senduro. Kalau perbaiki saya kalau saya salah ngucapinnya ya. Akhirnya kami memasuki kota Lumajang. Di kota inilah kami santap siang hari ketiga. Sekitar 1 jam kemudian kami masuk ke kota Jember. Nah, dari sini kami mulai diguyur hujan terus menerus non-stop sampai akhirnya kami memasuki kota Banyuwangi. Sekitar jam 6 sore, kami memasuki kota Banyuwangi. Gak lama, kami tiba di hotel untuk menghabiskan malam ini di kota Banyuwangi. Terima kasih sudah menonton ya. Sehat-sehat selalu, dan jangan lupa subscribe.